tertinggi di Gunung Sewu ini. Servis pertama Aan fokus melakukan servis sudah kembangkan. Mari sekali saudara. Nampaknya juga gagal saudara tempuran yang dilakukan Tuhan. Angka pembuka untuk Praka 1-0. Aan fokus sudah dilakukan. Mion kasih umpan. Kandil. Hari ini Kancil sudah mulai karang, saudara. Sudah mulai karang. Mengingat set yang ketiga ini adalah set yang amat penting bagi Fortu. So, akan dilakukan Dewan. Wih, tipis saja kali ini. Mampu mengecoh balisan lini depan dari Fortu. 2-1. 2-1. So, sudah dilancarkan Kancil. Kancil kali ini tipis saja seperti yang dilakukan. Masih mampu diamankan. Hari ini Kancil gak tipu. Menempatkan bola yang benar-benar cukup sempurna. Memang si Kancil ini instingnya cukup tajam, saudara. Poin tambah 2-1. Ya, sudah dilakukan Miono. Libero. Dan sayap kali ini masih mampu diadar. Aan fokus melakukan servis kali ini. Lapisan gredel yang cukup rapat dan kokoh. Itulah Fortu. Nampaknya sudah mulai unggul satu titik. Fortu 3-2. 3-2. Miono. Ya, sudah dilancarkan. Libero. Aan Wing, saudara. Nampaknya pemain depan dari Fortu kurang tanggap dan mudah menambah poin. 3-1. Bagus. Sudah dilancarkan Tuan Miono. Gol. Itulah Kancil yang seperti apa yang saya katakan. Sudah mulai karang di set yang ketiga ini. 4-3. Kancil. Job yang cukup tajam kali ini berhasil. Nampaknya pengamatan yang kurang jitu pemain belakang dari Praka. Poin bertambah 5-3, unggul 2 poin. Kancil, temannya timun saudara. Sudah dilakukan cukup tajam. Aan mencoba kasih umpan pas bekteng. Luar biasa, bola melosak jauh ke lini belakang pertahanan dari Fortu. Itu artinya harus segera direspon saudara. Sudah dilancarkan. Variasi serangan masih mantul lagi. Penyelamatan oleh pemain belakang. Dong, poin bertambah 6-4. So, sudah dilancarkan Ribeiro. Aan nampaknya terlalu ambisius, saudara. Ambisius gagal alias error. Ayo 7-4. Nampaknya tensinya sudah mulai panas di set yang ketiga. Aan fokus melakukan gendel depan rapuh, pemain belakang akan benar-benar disetempel Mikasa. Poin bertambah 5-3. Sudah dilancarkan variasi serangan. Manis sekali saudara, si Hakim saudara. Hakim pemain yang kelihatannya lemah saudara, tetapi skillnya, powernya cukup full. Sudah dilancarkan. Mantul dapatkan kali ini. Luar biasa saudara, bola liar berhasil disambar menghasilkan poin 9-5. Kita kembali ke Uprasa. Keluar dari area servis yang dilakukan jadi 6-9. Nomor punggung 12 servis sudah dilakukan. Kancil, tidak ada serangan, nampaknya terjadi miskoordinasi.
variasi kami kacau total saudara. Gempuran yang dilakukan Andi dari sektor sayap sebelah kanan juga gagal. Poin pertama 10-6. Hakim. Sudah dilakukan Hakim tipis saja. Aan variasi lagi lepas. Masih mampu dipenetrasi kali ini. Luar biasa kerja keras para pemain dari Sonto saudara. Sehingga mampu mengungguli Zetian ketiga ini dengan poin sementara 11-6. Hakim, sudah dilakukan. Main belakang, variasi serangan lagi. Hanya one in one, satu lawan satu. AA lepas. Oh, sempat menyilang yang cukup luar biasa menyulitkan para pemain depan dari Fortu. 7-11. AA dan center profesional. Gagal memberi angka gratis kepada Fortu. 12-7. Self, 2. Self, tipis saja nih Birok. Variasi kami. Nampaknya tas bol menipiskan ketinggalan. 8-12. 8-12 hanya terpaut 4 biji di set yang ketiga ini. Self, sudah dilancarkan Doan. Umpan lagi saudara Zaki. Nampaknya sudah terlebih dahulu melakukan pelanggaran. Dan apabila di set yang ketiga ini klub dari Prata memenangkan pertandingan, maka mau tidak mau pertandingan akan segera usai dan berakhir. Dan sebaliknya sudah dilakukan Angki. Cukup efektif buat kamu. Luar biasa saudara. Nampaknya kempuran demi kempuran terus dilakukan oleh Praka untuk mengimbangi ketinggalan yang cukup jauh di set yang ketiga ini. So, bagus, sudah dilakukan. Doan Miono gagal kali ini, berhasil menambah poin 14-9. Kancil, kancil. So, job shot untuk tajam. Masih mampu diamankan kali ini. Pas, sempat menyilang. Masih mampu diamankan kali ini. Cukup efektif kemudian dari saya. Luar biasa. Luar biasa saudara. Kenapa kerjasama lagi-lagi terjadi miskomunikasi? Itu artinya menguntungkan untuk Fortu 15-9. Anjing, jemput macam jam keras. Nampaknya apa yang terjadi juga keluar sekarang. Keluar tipis di belakang. 10-15. Tensinya sudah mulai panas sudah. Mengingat set yang ketiga ini adalah jembatan emas bagi Fortu untuk bisa mengimbangi set yang keempat. Sudah dilakukan. Cukup baik saudara penempatan bola oleh Zaki. Zaki 16-10. 16-10. So, Tovan sudah dilakukan. Aan variasi lagi. Lompat biasa mampu membendeli pemain Jepang dan Fortu. 11-16. 11-16. So, sudah dilancarkan. Variasi lagi. Itulah trik saudara. Itulah trik. Kemungkinan klub dari Praka tidak bisa sekarang. Poin pertama 17-11. Zaki. Jok-jok, tajam dan keras. Aan, ayo kokoh. Luar biasa, saudara. Nampak kami Olo ini multiguna, saudara. Multifungsi. Dia juga bisa melakukan sepak-sepak yang tajam. Tapi tidak ada di juga. Tidak dilakukan. Manis sekali, saudara. Aan, wik. Nampaknya hanya one in one, satu lawan satu. Tembus
12-18. Nampaknya seperti apa yang saya prediksi, tensinya mulai terhak. Luar biasa, saudara. Bola-bola setengah matang menghasilkan poin, itulah hakim. 19-12 hakim sudah dilancarkan. Aan kasih umpan variasi kali. Retak yang begitu cepat yang dilakukan oleh pemain dari Praka mampu mengundang malam blokir. 19-19 Aan Santoso sudah dilakukan. Hakim Miolo kasih umpan kali ini. Hanya one in one, satu lawan satu, saudara, berhasil menambah poin 20-13. Itu artinya tren positif bagi Fortune di set yang ketiga ini. 20-13, kawan, sudah dilakukan libero Aan. Variasi lagi, nampaknya laki-laki tembus, saudara, tembus. Itu artinya jual beli cemas tidak bisa dielakkan dan dihindari di set yang ketiga. Siap, sudah dilakukan variasi. Win, saudara, nampaknya jauh panggang dari api keluar. 15-20 setapak demi setapak sudah mulai menipiskan ketinggalan. Sudah dilakukan kali ini kancil. Oh, nampaknya si kancil, saudara, benar-benar mampu melewati dua pagar putih. 21-15 Miono. Siap, sudah dilakukan Miono. Aan lepas kali ini. Oh, nampaknya sudah dipantungi, digenteni oleh pagar putih pemain depan dari Fortu. 22-15 itu artinya cukup menegangkan di sana ketika ini. Yang membuang poin yang amat vital, amat penting. 16-22 bagus. Serve akan dilakukan si bagus. Miono kasih umpan kali ini lepas. Apa yang terjadi? Nampaknya sudah terhalang oleh lapisan pemain depan. 17-22 bagus. Serve sudah dilakukan bagus. Miono lepas kancil, saudara, mantulnya jauh keluar dari baseline. 23-17 nampaknya klub dari Fortu belajar dari kekalahan set yang pertama dan yang kedua. Oh, dibiarkan saja sudah kira pula keluar set point. 24-17 kancil. Serve akan dilakukan kancil keras dan tekan. Gagal diantisipasi dengan baik, saudara. Dengan demikian set yang ketiga dimenangkan oleh klub dari Fortu. Fortu, kita kembali ke operator dengan mata kita ke tengah-tengah gelanggang pertandingan memasuki set yang keempat. Apabila dari Fortu memenangkan set yang keempat ini, mau tidak mau pertandingan akan segera diperpanjang ke set yang kelima. Dan sebaliknya langsung melakukan gedor dalam rapat yang dilakukan si spesialisnya Kuih. Si bagus-bagus membuka angka perjalanan. 1-0 Aan. Sof Miono kasih umpan ke kanan. Nampaknya masuk tipis di sektor sayap sebelah kiri, menyamakan kedudukan satu sama. Miono sudah dilancarkan libero Aan. Lepas kali ini, apa yang terjadi? Nampaknya bolanya juga keluar dari zona. Poin bertambah untuk Fortu. 2-1 Miono. Libero Aan dari sayap kali. Bolanya hanya bertempat penarinya sendiri, saudara. 3-1 Sob, sudah dilakukan Miono. Masih mampu diamankan kali ini. Aki
apa yang terjadi kita saut keluar bangsa. Nampaknya kempuran-kempuran yang dilakukan Ali nampaknya juga keluar dari area. 4-1 satu jadah. Yang lagi-lagi gagal. 2-2 nomor punggung baca sudah dilancarkan. Main belakang lagi Arya sekali lepas. Si Jati-Jati mampu melewati 2 blok menambah poin. 5-2 Kanjil Jobsop sudah dilancarkan oleh Kanjil Libero Aan. Varias kali ini mampu menerobos grendel depan dari Osvaldo menipiskan ketinggalan 3-5. Nampaknya kejar-kejaran poin di set yang ke-4 ini tidak bisa dielakkan dan dihindari. Bahwa sudah dilancarkan Hakim kali ini. Hakim masih mantul lagi dari saya Hakim. Apa yang terjadi? Maksud hati di tempat yang tipis di bibir lain, tapi apa daya bolanya tidak tekan, penonton. Poin bertambah 4-5. Bagus sudah dikembangkan Tuan Miono kali ini. Hakim hari ini langsung dibayar lunas, dibayar kontan oleh si Hakim. Poin bertambah 6-4. Sudah dilancarkan umpan ini masih mampu diamankan kali ini dari sayap itu saja. Nampaknya lagi-lagi gagal mendulang poin sehingga poin bertambah untuk Braga 5-6. Seperti apa yang saya prediksi, kejar-kejaran poin akan terjadi. Sudah dapat kuih saudara. Sudah mulai diterapkan dan diperagakan oleh para pemain dari Fortu untuk mencari celah, mencari kelemahan para pemain dari Abra. Sudah dilancarkan umpan tinggi lagi. Itulah trik-trik yang terus dilakukan oleh Santoso profesional, saudara. Poin bertambah 6-7. Nomor punggung 10. Angka-angka yang amat penting. Sudah dilakukan Hakim Libiru Aan masih terbata oleh blok umpan tinggi pekatan masih mampu disisir oleh si Adi. Lepas angka one in one, satu lawan satu tembus. Poin bertambah untuk Praka 7-8. Hanya tertinggal 1 poin. Itu artinya terjadi kejar-kejaran poin. So, sudah dilancarkan Miwono kasih umpan. Lepas kali ini Dowan berhasil melewati 2 blok. 9-7. 9-7 Dowan. So, akan dilakukan si Dowan. Sudah dikembangkan Libero Aan. Terbaca oleh pemain belakang. Masih mantul lagi dari sayap kali ini. Tembak, saudara. Jadi sasaran tembak. Poin bertambah 10-7. Cuman main impor dari Wonosalo menjulang. Cuman sudah dilancarkan tipis saja. Umpan lagi kali ini lepas jebol, saudara, jebol. Berhasil menipiskan ketinggalan 8-10. Aan dan setter profesional sub sudah dilancarkan Miwono. Variasi serangan. Sayang sih, sayang saudara, sudah gagal pergerakan yang dilakukan Kir Kancil. 9-10. Aan sudah dilakukan si Aan. Gagal menjemput si kulit bundar hingga terjadi angka rasan-rasan.
kawin saudara-saudara kita kembali ke operator. Karena yang sama dan di gelanggang yang samaan. Fokus belakang servis sudah dikembangkan. Mion ucap puji kulit pundar lepas. Bola-bola setengah matang itulah kancil saudara. Pemain kalau jam terbangnya sudah padat luar biasa. Spek-spek yang diperagakan. Ya, sudah dilakukan. Main belakang Aan. Variasi lagi. Dia tikus. Masih mampu di enter. Miono kasih umpan. Dan ini masih mantul lagi. Masih mampu diambil. Anggi kali ini. Lepas. Yang telah terjadi umpan lagi kali ini batunya saudara hanya one in one bola memantul lagi ke area sendiri itu artinya tensinya cukup panas 12-10 Zaw sudah dilakukan Beno lagi-lagi sini Beno tidak bisa menonton tugasnya hanya passing tidak bisa menonton 13-10 sudah dilancarkan main belakang Aan Twin nampaknya pergerakan lunak yang dilakukan bagus merubah keadaan 11-13 nomor punggung 4 sudah dilakukan Miono kali ini ya itulah pemain profesional saudara si kancil saudara temannya timun cukup lihai menempatkan si kulit bundar 14-11 sudah dilakukan lebih luaan variasi lagi lepas hari ini berhasil menembus 1-1 12-14 nampaknya prediksi saya tidak meleset saudara kejar-kejaran poin sudah terjadi bagus sudah dilancarkan Miono kasih umpan lagi kali ini nampaknya sudah menyentuh antena saudara poin bertambah untuk Fortu 15-12 unggul 3 poin sudah dilancarkan Aan masih mantul lagi Miono kali ini nampaknya sudah melewati saudara sudah melewati dari 1000 poin pertama 13-15 Anggi saya sudah melakukan si Anggi main belakang Aan kali ini lepas apa yang terjadi nampaknya tidak main belakang dari Praga menambah poin untuk Fortu 16-13 unggul 3 poin sob tipis saja Anggi kali ini masih mampu dipenetrasi sayang saudara si Hakim kurang konsen melakukan spike menambah poin 14-16 hanya terpaut 2 poin itu artinya cukup mendebarkan di sejarah keempat ini sudah dilancarkan Miono kasih umpan luar biasa bola-bola long yang terus diperagakan area-area dari Fortu poin pertama 17-14 Hakim sudah dikembangkan si Hakim Lebero Aan dari sayap kali ini masih mantul lagi Miono kasih umpan yang terkenal luar biasa kali ini masih mantul lagi bola liar masih mampu diantisipasi dari sayap kali ini bola hanya menggelinding di area sendiri sehingga keluar dari zona 18-14 itu artinya tensinya panas kita kembali ke operator selanjutnya pertandingan 18-14 Hakim melakukan servis libero Aan Twin masih mampu diantisipasi keras penempatan bola yang dilakukan masih mampu diantisipasi umpan lagi back saudara Eman dan Eman berhasil
berhasil 19-14. Nampaknya luar biasa. 19-14 sudah dilancarkan libero Aan. Variasi serangan. Nampaknya bola keluar dari baseline. Itu artinya 15-19. Mudah-mudahan walaupun tertinggal, klub dari Praka tetap semangat untuk mengimbangi Fortu. Sebab sudah dilakukan, tipis saja. Mio Ono kasih umpan kali ini, oh luar biasa. Nampaknya keluar dari baseline 16-19. Nampaknya poin beruntun didapat oleh Praka di set yang keempat ini. Sebab sudah dilakukan. Memang pertandingan seperti ini dibutuhkan mental yang terasah dan teruji saudara. 26-16. Sudah dilakukan Tuan. Variasi lagi, masih mantul lagi penyelamatan. Umpan yang dilakukan, tidak ada serangan libero. Masih mampu diantisipasi. Poin bertambah 21-16. Apakah kita tidak jadi pulang sore sudah? 21. Oh, gagal jauh keluar dari baseline. 17-21. 17-21. Aan. Santoso Silp sudah dilancarkan. Miono kasih umpan. Oh, kali ini gagal saudara. Pergerakan yang dilakukan oleh Hakim. 18-21. Kita kembali ke operator. Kita berikutnya dan berikutnya saudara. Saya yakin pemain-pemain bertabur bintang akan turun meramaikan turnamen di Gunung Sewu ini. Sudah dilakukan. Variasi lepas. Jebol. Nampaknya pertahanan dari Praka sudah mulai diobok-obok, diobrak-abrik saudara. Karena itu dibutuhkan skill seorang pelatih. Sudah dilancarkan libero Aan. Variasi lagi Anggi. Mampu menjadi pembeda saudara si Anggi. Poin bertambah 19-22. Cukup menegangkan memang set yang keempat ini. Sudah dilakukan. Jauh panggang dari api. Memang seperti apa yang saya katakan, dibutuhkan mental yang terasa dan teruji. 23-19. Servis akan dilakukan si Kanji. Jobsel cukup tajam, masih mantul lagi Aan. Variasi lepas. Jauh keluar dari keselan. Itu artinya set point 24-19. Apakah Porto mampu mengunci set yang keempat ini? Jepset tajam, jauh keluar. Poin bertambah 20-24. Apakah mampu mengejar Praka dengan ketinggalan yang cukup jauh ini? Mudah-mudahan tetap semangat. Bagus, sudah dilancarkan si Bagus. Umpan lagi lepas. Gol. Sudah. Dengan demikian set yang keempat dimenangkan oleh Fortu. Saudara penonton, Hakim akan mengawali servis pertama. Hakim fokus melakukan servis. Sudah dilakukan Anggi Aan. Saudara, itulah spesialisnya quick saudara, si Bagus, pemain jebolan dari Mitra. 1-0 Aan. Santoso Profesional sudah dilakukan. Hakim Miono kasih umpan. Enggak tipu. Itulah kancil saudara.
saudara. Akalnya banyak, itulah kancil mampu mengelabui para pemain dari Praka. Satu sama. Doan, fokus melakukan sudah dikembangkan. Akan diumpan, lepas. Nampaknya blok on. Menambah poin 2-1. Angka-angka seperti ini amatlah penting, amatlah dibutuhkan mengingat skornya hanya 15. Sudah dilakukan wih, masih terbaca oleh blok, umpan lagi, tidak tipu, masih mampu diantisipasi. Saudara, apa yang terjadi? Nampaknya juga keluar tipis dari baseline. 3-1. Ini artinya tren positif bagi Praka sudah dikembangkan. Umpan tinggi langsung saudara back. Masih mampu dibaca, umpan lagi. Masih mampu diantisipasi pemain belakang si Hakim. Lunak tapi masih mampu diantisipasi saudara Hakim. Sehingga menghasilkan bola menukik ke bawah. 4-1 sambil mengurangi ketegangan, yuk kita kendorkan bersama. 4-1, tetapi itu bukan jaminan saudara. Selama belum finish sampai ke 15 itu belum jaminan. Servis akan dilakukan nomor punggung 4 sudah dilancarkan. Miono kasih umpan kali ini, lepas gol kali ini langsung dibayar lunas umpan kulisikan kiri. Poin tambah 2-4. Miono sudah dilakukan libero. Aan kasih umpan, masih mantul lagi penyelamatan yang dilakukan. Ya ampun, nampaknya sudah dipayungi oleh si jangkung. Bagus 5-2, bagus. Akan dilakukan si bagus. Sudah dilancarkan Hakim, variasi dari sayap. Lepas. Apa yang terjadi saudara? Nampaknya poin demi poin terus dikumpulkan oleh para pemain dari Praka. 6-2, tertinggal cukup jauh mencolok di set yang menentukan ini. Bagus. Sudah dilancarkan si bagus. Hakim, Miono kasih umpan kali ini, lepas. Masuk kali ini, berhasil. Zaki menjadi pembeda. Poin bertambah 3-6. 3-6, sudah dilancarkan. Menonton Levero tidak bisa menonton. Poin tambah 4-6. Kancil sudah dilancarkan si Kancil. Pada bola tidak terkejar lagi. 5-6 cukup menekan dan cukup mendengarkan zat penentu. Kita kembali ke Operator. Pertandingan cukup menegangkan seperti apa yang saya prediksi. Kancil sudah dilakukan si Kancil. Anji Aan kasih umpan dari jarak jauh, berhasil saudara. Nampaknya memang taktik-taktik yang jitu yang dilakukan oleh sang setter benar-benar luar biasa. 7-5. Anggi tipis saja. Doan dari sayap kali ini masih mampu diantisipasi. Lepas. Masih mampu diamankan kali ini. Saudara. Poin bertambah 6-7.
benar-benar menegangkan. Sudah dilakukan, masih mampu diamankan. Aan duit di kesadang, tulangnya tidak ada semangat. Ini orang masih umpan jalan, ayam. Oh, tulangnya sudah jauh sampai ke Gunung Locok, saudara. Jauh, menambah poin. Tujuh sama angka sejajar. Menegangkan. Sudah dikembangkan, Aan Anggi. Miono kasih umpan kali ini pas masih mampu didik dari sayap main belakang mencoba mengamankan bola kali ini Zaki Lebelu Aan kali ini penyelamatan yang cukup dapat main belakang gerak itu umpan lagi kekecat umpan lagi bola tampung luar biasa saudara. Biasa saudara menambah poin 8-7 perbedaan tepat. Ini baru babak penyisihan saudara. Sudah amat menggebarkan, menegangkan. Sudah mampu menghipnotis masyarakat selapangan Gunung Sewu pada malam hari ini. Apalagi berikutnya dan berikutnya. Servis sudah dikembangkan libero Aan Bektan. Luar biasa saudara. Nampaknya bola-bola long sudah mulai efektif pada pemain dari Raka. Delapan sama. Nomor 10, fokus 8 servis sudah dilakukan. Ance, umpan lagi kali ini. Lagi-lagi, benar-benar pertahanan dari Raka sudah mulai berbaik oleh para pemain. Respon. Headshot sudah dilancarkan. Aan mencoba kasih umpan lepas. Oke, mari kita fokus lagi ke gelanggang pertandingan sudah dilancarkan. Panjer umpan lagi lepas. Sudah dikembangkan kacer umpan lagi variasi oh hari ini si hakim tidak tanggung saudara. Ayo dilakukan kemenangan 10 sama. Sulit sekali untuk diprediksi pemenangnya pada pertandingan pada malam hari ini. Variasi lagi masih mampu diantisipasi lepas apa yang terjadi. Hanya membutuhkan 4 poin saja pertandingan akan segera finish. Sudah dilakukan kali ini. Oh, Angel benar-benar garang saudara. Garang. Menyamakan kedudukan 11-11. Memang cukup menegangkan kesetiaan kelima ini. Dibutuhkan mental yang terasah. Johan sudah dilancarkan libero Aan. Sudah mulai meningkat di sini saudara.
untuk menegakkan, sudah melancarkan umpan tinggi ke depan. Sudah dilancarkan kami pada mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.